Pemirsa, kasus pernikahan pasangan sesama jenis di Kota Batam, Kepulauan Riau saat ini sudah dilaporkan ke pengadilan agama untuk dilakukan proses persidangan. Ya, dan jika dinyatakan benar kasus tersebut, maka pernikahan itu dinyatakan batal. Ya, kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Sebedung di Kota Batam saat ini sudah melayangkan surat permohonan pembatalan surat nikah milik pasangan yang diduga merupakan pasangan sejenis atau yang sama-sama perempuan. Surat tersebut dilayangkan kepada Pengadilan Agama Kota Batam di Sekupang untuk selanjutnya ditindaklanjuti pengadilan dan menentukan status pasangan tersebut. Jika memang ditemukan pemalsuan dokumen dalam pembuatan persyaratan nikah, maka surat nikah pasangan tersebut terancam dicabut demi hukum. Pernikahan pasangan sejenis ini ramai dibicarakan karena hingga saat ini Indonesia tidak melegalkan pasangan sejenis. Kita meminta persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, yang harus mereka penuhi untuk melaksanakan pencatatan nikah.